Okey, ingat lagi trigonometri apa dia? Yang penting kamu ingat ialah so ka toa itu. Bulatan yang berjejari satu unit dilukis pada satah kartesan. Ni satah kartesan. Kita ada paksi X di situ dan ini adalah paksi Y. Itu satah kartesan. Satu unit maksudnya jejari dia bernilai satu unit untuk bulatan tersebut. Berpusat di O, okay, kosong-kosong. Bulatan dibagi kepada empat sukuan. Kita tengok sukuan satu di sini, sukuan dua, sukuan tiga dan sukuan empat. Diukur dari paksi X dari arah lawan jam. Kosong di sini, 90, 180 darjah, dan di sini adalah 270 darjah. Bagaimana kita nak gunakan bulatan unit ini untuk mencari nilai sin, nilai cos dan juga nilai tangent. Okey, sin theta. Maknanya kita ambil daripada paksi X itu theta di sini. Theta di sini, ini theta dia. Okey, ini theta dia. Kita ambil pada sukuan yang pertama dulu ya. Sin theta, sin. Sin maknanya opposite per hypotenuse. Hypotenuse kita ni adalah nilai dia 1. Sebab dia adalah jejari. Ini hypotenuse. Nilai dia 1. Jadi, opposite dia adalah pada paksi Y. Nilai pada paksi Y. Sin theta, kita ambil nilai pada paksi Y. Pada paksi Y. Okey, itu untuk sin. Kita tengok untuk cos. Cos theta kah adjacent. Adjacent kita ambil pada X. Kah adjacent per hypotenuse. Hypotenuse nilai dia 1. Jadi 1 kita tak ambil. Kita terus ambil cos theta sama dengan kita ambil nilai terus pada paksi X. Nilai pada paksi X. Dan seterusnya tangent. Tangent theta. Tangent toa. Opposite per adjacent. Opposite dia apa? Kita ada paksi Y. Adjacent ya kita ada paksi X. Jadi tangent theta sama dengan opposite pada paksi Y, maknanya nilai pada paksi Y per dengan nilai pada paksi X. Kita akan dapat nilai untuk theta tersebut. Okey, menentukan nilai sudut tirus yang sepadan. Sudut yang sepadan. Kalau kamu tengok pada yang rajah yang diberi itu, kita ada pada sukuan pertama, semua nilai sin, cos dan tangent itu bernilai positif. Okey, sukuan kedua, sin sahaja yang positif. Sukuan ketiga, tangent positif. Dan sukuan yang keempat, cos sahaja positif. Okey, contohnya saya ada satu sudut. Saya ada satu sudut 125 darjah. Okey, kita tengok. Saya buat satu sudut 125 darjah di sini. Lebih daripada 90, sudutnya di sini 125 darjah. Okey, soalan saya, apakah sin 125 darjah? Sudut yang sepadan dengan sin 125 darjah itu. Okey, macam mana? Okey, kita tengok. Kira daripada sini, keseluruhan adalah 180. Sudut yang sepadan adalah sin 180 darjah tolak 125 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, sin 55 darjah. Okey, kita dapat 0.8191. Okey, ni sin 125 darjah. Kalau cikgu, kalau cos cikgu? Cos 125 darjah. Kalau cos 125 darjah, kita kena kira cos 180 tolak 125 juga sama dengan cos 55 darjah. Kita akan dapat 0.5735. Positif. Ini ada nombor positif. Kita tahu bahawa cos positif pada sukuan yang keempat. Jadi di sini kena letak tanda negatif. Sebab sukuan kedua hanya sin sahaja yang bernilai positif. Jawapan untuk cos kena negatif. Yang tu juga. Boleh ya? Okey, kalau ada sudut sepadan
yang berada di sini, sukuan yang ketiga. Katakan saya ada sudut sini, dari sini ke sini, katakan sudutnya 260 darjah. Kalau berada di sukuan ketiga, kita kena tolak 260, tolak 180. Contohnya, sin 260 darjah. Sama juga dengan sudut yang sepadan adalah sin 260 darjah, tolak 180 darjah. Kalau dia berada di sukuan keempat, ha, di sini. Okey? Ha. Katakan ni sampai sini, kita ada sudutnya adalah 315 darjah. Untuk mendapatkan sudut sepadan, sudutnya mesti diambil dari paksi mendatar ni, paksi X ini, di sini. Berapa sudut yang sepadan di sini? Kita boleh buat, contohnya kita ambil sin 315 darjah. Sama juga dengan sin 360 darjah tolak 315 darjah. Itu. Ha. Kita dapat nilai dia. Yang penting kalau di sini, sin ini hasil jawapan akhir mesti negatif. Okey, di sukuan yang ketiga juga hasil akhir nanti sinnya akan dapat negatif. Okey, dalam rajah di bawah MPQ ialah sebuah segitiga bersudut tegak. MPQ, segitiga bersudut tegak, memang ada sudut tegak di sini. Diberi bahawa QN 13, tuliskan QN di sini 13 cm. MP 24. MP yang ini semuanya 24 jarak dia. N ialah titik tengah MNP. N ialah titik tengah MNP. Maknanya kalau 24 titik tengah ni, sini 12. Sini juga 12. Cari nilai tangen Y. Ini kat sini. Mana boleh dapat tangen? Jadi di sinilah kita gunakan sudut sepadan. Kita buat letak sini. Kita letak sini tita. Okey. Kita letak tita. Jadi dia nak cari tangen. Tangen tua, tua. Kalau kita keluar tua opposite per adjacent. Opposite ni kita tak ada. Nak buat macam mana? Kiralah. So, ni adalah hypotenuse O kuasa 2 sama dengan, biasanya ini kita dah tahu dah, tapi saya tunjukkanlah macam mana nak dapat O tu. 13 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So, kita akan dapat 25. So, O sama dengan punca kuasa 2, 25 sama dengan 5. So, O ini 5. Okey, kita tahu bahawa, kita tambah sini, tangen theta sama dengan tangen theta adalah opposite per adjacent. Opposite dia adalah 5, adjacent dia adalah 12. Itu untuk sudut sudut theta. Soalan dia tangen Y ni. Okey, kita tahu bahawa kalau kita tengok ini kurang daripada 180 tetapi lebih daripada 90. Kalau kita tengok sudut dia adalah sukuan yang kedua. Jadi nilai tangen mesti negatif. Jadi tangen Y darjah sama dengan negatif 5/12. Kita hanya tanda tambah negatif. Pada sukuan kedua, sin saja yang positif. Maka jawapannya negatif 5/12. Baiklah, kita dah tengok, saya dah tunjukkan contoh, beberapa contoh. Jadi, jika kamu kuasai semua ni, insyaAllah kamu akan boleh dapat jawab soalan trigonometri untuk kertas 1.